Natuna, Kepulauan Riau, memanas setelah kapal Coast Guard Cina menerobos teritorial Indonesia. Kapal Coast Guard tersebut ada di Natuna untuk mengawal kapal ikan asing. Cina merasa berhak atas Natuna. Cina menampik putusan pengadilan internasional tentang klaim 9 garis putus-putus di Laut Cina Selatan sebagai batas teritorial Laut Cina tidak mempunyai dasar historis. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kongapuilan terus melakukan pengawasan dan pengamanan Laut Natuna Kepulauan Riau. Dari hasil pengawasan, Pangkogapuilan Ilaksdia TNI Yudo Margono mengatakan ada 30 kapal ikan asing yang terdeteksi masuk wilayah kedaulatan NKRI dengan dikawal 3 kapal Coast Guard Cina. Kehadiran kapal Coast Guard Cina sendiri membuat nelayan Natuna